الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد Ha, jadi apakah kaedah ataupun bagaimanakah kaedah Ahli Sunnah Jemaah ini nak membantah, menentang, menolak, menafikan, menepis golongan yang tak sealiran dengan mereka? Bagaimana caranya? Bagaimana cara ataupun kaedah kita nak tolak balik golongan syubhah, golongan yang tak sealiran, golongan yang bertentangan dengan akidah, pemikiran, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, terus. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai kaedah tersendiri dalam membantah golongan yang tidak sealiran dengan mereka. A. Kaedah pertama, jika anda menukilkan, hendaklah membawa dalil yang sahih. Jika anda mendakwa sesuatu, hendaklah membawa dalil. Jadi cara nak bantah dia mesti kena bawa dalil, mari hujah. Sebab agama Islam ini dibina, diasaskan di atas hujah. Kita tak puas hati dengan orang ke, nak tolak pandangan orang, kena kemukakan dalil, fakta dan juga bukti. Allah kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti kamu, dalil kamu, hujah kamu sekiranya kamu orang yang benar. Jadi bukan boleh agama Islam ini kita tak setuju dengan orang, kita hentam orang, maki orang, caci hamun orang, fitnah orang. Itu bukan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sebahagian daripada individu ataupun ada kumpulan, bila tak puas hati dengan orang, dia maki orang, duduk maki orang, fitnah orang, tuduh orang, hentam orang, kutuk macam-macam, tak boleh. Itu bukan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kita kata kita benar, kita buktikan kebenaran kita. Apa hujah kita, apa dalil kita? Begitu juga apabila kita kata orang salah. Benar salah, ukuran dia adalah Quran hadis. Benar salah berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Allah dan Rasul terhadap sesuatu kebenaran dan juga terhadap sesuatu kesalahan. Benar salah bukan daripada andaian kita, nafsu kita. Penentunya adalah Quran hadis. Jadi kalau kita tak puas hati dengan orang, buat mari dalil Quran, buat mari kitab hadis dan juga kitab-kitab yang muktabar. Macam kita nak bantah sebagai contoh. Syubhah Ahlul Kalam. Tengok, malam ni berapa buah kitab. Sebelum ni pun dah banyak, kita buka satu-satu kita bagi pendedahan. Ini pendapat, ini dalil Quran hadis, pendapat ulama muktabar daripada kalangan salaf. Ini bukti. Jadi siapa-siapa yang mempunyai keikhlasan nak cari kebenaran, dia kena baca balik lah. Jadi kaedah Ahli Sunnah ni bukan pergi maki orang bila tak puas hati dengan orang, tak setuju dengan orang, kita pergi kutuk orang. Tak boleh. Kita buktikan pegangan kita tu di mana dalilnya, di mana ambilan dan rojokkan. Kalau kita pegang sesuatu pegangan dan kita nak tolak pandangan orang pun, kita kemukakan dalil. Kita kata benda ni salah, apa bukti? Bukan satu andaian. Okey, terus. Tajj pada kenyataan di atas ialah inna kunta naqilan fasihatu wa anna kunta mudda'iyan fadalilu. Ia menjelaskan setiap dakwaan hendaklah dibawakan dalil. Jika tidak, ia tidak lebih daripada dakwaan kosong daripada hujah. Dalil tidak sunyi sama ada berbentuk naqli atau akli. Jadi dalil itu terbahagi kepada dua, sama ada dalil naqli
Dalil nakli, dalil-dalil yang dinakalkan, yang dipindahkan daripada Quran dan hadis. Adapun dalil akli, dalil yang dinisbahkan kepada logik akal. Yang tu pun boleh sebagai satu hujah. Yang mana akal yang tidak bercanggah dengan syarak. Tapi kalau benda tu dah terang dalil Quran hadis, akal kita berbeza dengan Quran hadis, hak tu akal tu tak boleh pakai. Akli tu tak boleh pakai, logik tu tak boleh pakai kerana bercanggah. Dalil akli ini dia boleh pakai selama mana? Selama mana tidak bercanggah dengan Quran hadis, terpakailah dalil akli. Okey, terus. Maksud dalil akli ialah huraian tentang kesahihannya. Maksud dalil akli pula ialah menzahirkan tentang kejelasan dan keterangan hujahnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Ayat di atas berbentuk umum merangkumi segala bentuk dakwaan. Ia boleh disokong dengan dalil. Macam dalam hadis kan, al-bayyinatu ala mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Orang yang menuduh mesti mengemukakan bukti. Orang yang menafikan mesti dia bersumpah. Itu di dalam bentuk masalah hudud. Bukti mesti diketengahkan. Hujah dan bukti mesti ditegakkan. Jadi yang menafikan itu, kalau di dalam masalah hudud, dia perlukan kepada sumpah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu min al-ard am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qawli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum qadirin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menentangmu, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu seru dan sembah yang lain, yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah? Tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini, atau adakah mereka mempunyai sebarang pengkongsian dengan Allah dalam mencipta dan menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah yang lain dari Al-Quran ini, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu peninggalan orang-orang yang telah lalu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu itu. Jadi semua nabi-nabi, para rasul, mereka berhujah dengan mengemukakan bukti kepada kaum mereka. Bila mereka mendakwa pegangan i'tiqad yang dipegang oleh kaum mereka adalah suatu kesalahan, pegangan yang salah, i'tiqad yang salah, perjalanan yang salah, mereka mengemukakan bukti. Okey, terus. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala meminta mereka mengemukakan pertama dalil akli dan kedua dalil sam'i. Kebanyakan ahli bid'ah berdalilkan hadis yang dhaif, maudhu, pendalilan yang dhaif atau dalil akli yang rosak bagi mendukung amalan bid'ah yang mereka lakukan. Kalau Syiah misalnya, banyak berdalilkan hadis maudhu dan dhaif bagi menguatkan amalan yang mereka lakukan. Ini diikuti dengan beberapa golongan yang terdapat dalam kalangan ahli tasawuf, ahli falsafah, dan dari dalam pula banyak berdalilkan kias akal yang rosak atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak boleh dipegang. B. Kaedah kedua, menepati nas dari segi lafaz dan makna lebih utama berbanding dengan hanya menepati nas dari segi makna tetapi tidak dari segi lafaz. Teks pada kenyataan di atas ialah muwafaqatun nususi lafzan wa ma'nan awla min muwafaqatiha fil ma'na duna lafzi. Mengikut Al-Kitab dan As-Sunnah dari segi makna dan lafaz adalah lebih sempurna berbanding dengan mengikut Al-Kitab dan As-Sunnah dari segi makna sahaja dan bukan dari segi lafaz. Rasulullah SAW mengajar Al-Barra bin Azib beberapa kalimah yang wajar disebutkan beliau ketika hendak tidur, iaitu antaranya, "Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utuskan." Al-Barra menyatakan, katanya, "Farudu tuhunna li'attazkirahunna faqultu amantu bi rasulika alladhi arsalta." Qala, "Qul amantu bi nabiyika alladhi arsalta." Maksudnya, aku mengulang-ulang untuk mengingatinya. Aku berkata, aku beriman dengan Rasulmu yang engkau utuskan. Nabi SAW bersabda, katakan, aku beriman dengan Nabimu yang engkau utuskan. Teguran di atas adalah Jadi,
kan ada doa sebelum tidur tu. Siapa ingat doa ni? Ini sambungan daripada doa tu. Di sini disebut di dalam riwayat Muslim hadis yang ke-4884. Kalau di dalam Bukhari penghujung kita berwuduk. Siapa ingat? Siapa-siapa yang nak tidur, Nabi kata hendaklah dia berwuduk. Ha? Lepas tu dia membaca doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik wa ja'tu zuhri ilaik ragbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi arsal wa bi nabiyika alladhi arsal. Barak bin Aziz kata wa bi rasulika alladhi arsal. Nabi kata wa bi nabiyika, dia tukar wa bi rasulika. Oi, sedangkan di sudut maksudnya lebih kurang, cuma Nabi seseorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Adapun Rasul, diturunkan wahyu kepada dia, dia wajib beramal untuk diri sendiri dan disampaikan. Nabi Muhammad SAW selain daripada Nabi, dia adalah Rasul. Jadi apa masalah? Apa masalah? Barak bin Aziz kata wabi rasulika alladhi arsal, dengan Rasul yang telah engkau utuskan. Nabi kata, tak, aku ajar wabi Nabi ika, bukan wabi Rasul ika. Bukan sahaja kita nak beramal dengan ajaran Quran dan hadis ini, kita ambil mafhum dia sahaja di sudut makna. Bahkan di sudut lafaz, apa yang dilafaz oleh Nabi? Huh. Kalau itu, kalau nak buat benda bida'ah ni, yang nak buat lebih panjang daripada tu lagi, lebih teruk daripada tu lagi, lagi berat. Sedangkan tukar Nabi dengan Rasul yang Nabi marah dah. Nabi kata benda ni salah, aku tak ajar. Wabi Rasulika, maknanya sama lah. Sebab Nabi juga adalah Rasul. Tapi dia anggap satu bida'ah juga. Sebab Nabi tak lafaz. Lafaz tu, Nabi kata wabi Nabi ika, bukan wabi Rasulika. Ha, cuba tuan-tuan, cuba kita bayang. Kalau kita ubah lebih banyak daripada tu lagi, kalau kita pindah lebih banyak daripada tu, lagilah teruk. Lagilah terpesong. Dalam hadis yang kita baca beberapa malam lepas kan, Nabi kata umat aku akan diberi peluang minum haud kolam Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Sesungguhnya kami mengurniakan kepada engkau wahai Muhammad kolam Kausar. Jadi ada di kalangan umat aku ni yang aku kenal dia kenal aku. Pakat nak mari datanglah melalui haud aku. Tiba-tiba dihalau oleh malaikat. Ayah Rasulullah kata, kenapa kamu halau? Kenapa halau mereka ni umatku? Lalu malaikat kata, kamu tak tahu, selepas kewafatanmu mereka ubah agama yang telah kamu perjuangkan, agama yang telah kamu bawa, agama yang telah kamu sebarkan, diubah oleh umat kamu. Lalu Nabi kata, jauhkan. Maknanya jauhkan daripada tagar Kausarku. Nabi pula halau. Tak tahu rupanya ya, masa aku mati kamu buat macam-macam dalam urusan agama. Kamu ubah macam-macam dalam urusan agama. Jadi hadirin sekalian, dengan ubah kalimat itu saja, walaupun makna sama, pun Nabi larang. Jadi beratlah kita ni. Sebab itu, apa masalah? Kalau kita nak beramal tepat, tepat dengan apa yang diajar oleh Nabi, apa masalah yang jadi susah? Dia tak payah tambah, tak payah reka, bahkan dia lebih senang. Dia lebih senang kan? Nak beramal 100% dengan ajaran yang Nabi bawa di sudut ibadah kita, amalan zikir dan sebagainya, dia lebih yang pertamanya tepat, dia lebih memudahkan umat, tak jadi susah. Kenapa yang jadi payah kita nak ikut? Yang dia rasa tak puas kan? Tak puas hati. Bila tak puas tu ialah dia kena reka. Contohnya macam semayang tarawih ni lah. Semayang tarawih kan, ada tak jumpa dalam hadis Nabi ataupun para sahabat antara tarawih, dua rakaat itu diselangi dengan sesuatu? Apa maksud diselangi dengan sesuatu? Selawat yang kita duk buat di Nusantara ni. Adapun kita nak selawat sendirian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu memang betul lah selawat. Tapi kalau al-khalifatul ula ataupun orang nak sebut al-khalifatul awal, khalifatul ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu jerit dalam masjid. Itu selawat ke tu? Kalau orang tanya nak selawat boleh tak boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Antara kita nak rehat sekejap kan, rehat antara dua rakaat tu selawat, selawat boleh. Tapi isunya hak duk buat ni selawat ke benda tu? Lepas tu pula lepas empat rakaat kan, al-khalifatu tsani ataupun al-khalifatu tsaniyah, khalifatu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu jerit-jerit. Hak tu selawat ke tu? Jadi fikir-fikirlah, carilah balik dalilnya. Kalau tang ni ubah sikit pun Nabi tegur ni. Dan yang kedua, saya nak ambil peluang kesempatan malam ni berhubung dengan malam Ramadan ni, bagi orang-orang yang duduk sembahyang selain daripada masjid ataupun surau tu, seelok-eloknya tinggalkan. Mari sembahyang di masjid, dia boleh iktikaf. Di surau pun, dalam kitab inaman penuntut boleh iktikaf. Kita ambil pahala, ambil peluang. Maknanya orang duduk sembahyang di markah tu, kena marilah masjid surau. Suruh Malaysia, saya seru rakyat Malaysia ni yang sembahyang di markah ke sembahyang di mana-mana tempat yang bukan tempat yang diwakafkan, kita mengambillah peluang dalam bulan Ramadan ni datang ke masjid. Pertamanya masjid ni kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Yang Nabi sebut, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila mana-mana orang masuk ke dalam masjid, dia jangan duduk melainkan dia sembahyang sunat tahiyyatul masjid terlebih dahulu. Masjid diterbahagi kepada dua, masjidun, masjid sahaja. Tempat yang diwakafkan untuk didirikan sembahyang lima waktu, itu dia panggil masjid. Termasuklah surau. Surau hakikatnya adalah masjid. Tuan-tuan boleh rojok dalam kitab idaman penuntut, salah satunya. Kerana baru-baru ni ada sehari dua sebelum ni orang tanya, surau boleh tak kita sembahyang sunat tahiyyatul masjid? Saya kata boleh. Dia kata, mana boleh surau bukan masjid? Lalu saya tunjuk kitab idaman penuntut dalam bab sembahyang-sembahyang sunat. Dan surau juga dia boleh iktikaf kerana surau, tempat kita je dia panggil surau. Sebenarnya dia adalah masjid. Yang kedua, apabila sesuatu tempat yang diwakafkan didirikan sembahyang lima waktu dan disembahyang ke Jumaat pula, itu dipanggil masjid jamak. Jadi orang yang sembahyang di markah, yang duduk turun-turun dah berpuluh tahun ni, di markah dia tidak boleh iktikaf. Dia tidak boleh sembahyang sunat tahiyyatul masjid. Jadi rugi tak rugi? Kalau nak musim pilihan raya, operasi, tak apalah. Buatlah di markah. Ha? Kebetulan kita lepas buat kerja pilihan raya tu, syorat, bincang, kiamulai dan sebagainya, tak apalah buat dalam musim pilihan raya. Selepas itu datang ke masjid. Markah bukan ada fadilat macam masjid. Khususnya saya nak sebut di sini markah-markah yang ada di Perlis. Markah-markah PAH yang ada di Perlis. Sekarang ni duduk bising, sekarang dua kan. Sebab apa dia orang nak semayang di markah? Sebab nak menjerit dalam selawat. Saya cadang nak pergi jumpa sahabat-sahabat PAH di Perlis. Tetapi mungkin kesuntukkan masa dan mungkin ada halangan-halangan yang tertentu. Mereka pun sibuk bincang masak meri. Jadi saya cakap secara live ni. Mungkin malam ni akan disebarkan lah. Beritahu kepada orang PAH ni maknanya semayang di masjid. Sebab diperleh PAH dah dapat kemenangan. Jadi dia kena berjinak, orang PAH ni kena berjinak dengan orang sunnah. Kalau buat bermusuh dengan orang sunnah, sekali lagi pilihan raya mungkin akan tumbang lah. Mungkin akan tumbang. Dan sekarang ni kita nampak, majoriti rakyat pun dia nampak tentang parti mana yang dia nak pilih. Cuma sekarang ni PAH bukan lagi sebagai pembangkang. Dia adalah merupakan parti pemerintah. Jadi kena buat macam pemerintah. Jangan duduk mengkelompokkan diri sendiri. Duduk dalam rekah masing-masing. Duduk buat cara ibadat masing-masing. Tanpa bergaul dengan orang.
Jadi saya nak sebut secara terang pada malam ni, markah tidak ada fadilat. Yang ada fadilat masjid, paling kurang surau. Surau juga adalah masjid, cuma tidak jami'. Jadi hadut semayang ni mati dengan apa tu, mari semayang di masjid. Kadang-kadang sebab apa jadi kerah? Sebab di Perlis ni tak ada selawat air huyuh ni. Dia mau nak buat juga benda tu. Menjerit-jerit ni. Hang tu yang jadi tak nak semayang di dalam masjid tu. Jadi kita bersempena dengan bulan Ramadan yang pernah dengan keberkatan ini, kita nak ikut apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah buat? Dan juga para sahabat buat. Bagaimana mereka menghidupkan bulan Ramadan yang pernah dengan keberkatan? Adakah mereka menjerit-jerit dalam masjid? Tak ada kan? Buat nak dapat pahala ini, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti melalui saluran yang betul. Saluran yang betul apa dia? Mesti ada ambilan, mesti ada contoh tauladan yang diambil. Contoh dan tauladan yang ambil di mana? Ha? Daripada Nabi lah. Hak Nabi tak buat, kita jangan buat. Jadi begitulah, bukan kata di Perlis saja, seluruh Malaysia. Sebab apa kadang-kadang keras tak nak semayang di tempat-tempat yang tertentu ni? Sebab nak menjerit. Jadi kita rasa seronok. Ibadat ni yang sebenarnya, jadi itibak dulu. Bukan masalah seronok, seronok tak seronok dia kemudian. Jadi kalau tak boleh menjerit tu dalam masjid surau, rasa tak puas rasa. Saya pernah sebelum-belum balik belajar dulu, saya sebut di sebuah surau. Kawasan kita lah, bukan jauh sangat. Saya sebut, saya minta lah, saya kata bulan Ramadan tahun ni janganlah menjerit-jerit dalam surau macam syur heboh. Kita nak bersalawat, salawat pelan-pelan. Apatah lagi kadang-kadang lafaz salawat pun tak betul. Kalau ada budak-budak pula, lari ayuh dalam masjid. Menjerit. Oh, ini dah jadi syur heboh. Ketika saya bagi tazkirah tu sebelum masuk bulan Ramadan, tiba-tiba imam kat sebelah saya. Lepas tu dia bangun. Dia nak cerita pengalaman kepada tuan-tuan. Dia kata, like, kalau musim Ramadan tahun ini, orang tak datang ke surau saya ni, ustaz tanggung dosa dia kata. Sebab saya larang menjerit dalam surau, dalam masjid. Saya kata, sebab apa saya nak tanggung dosa? Sebab dia orang yang tak datang. Sebab ustaz larang dia orang menjerit dalam surau masjid. Saya kata, itu bukan ibadah. Ibadah mesti ikut Nabi. Jadi, sebab apa dia nak menjerit juga? Sebab rasa tak puas. Ha, tak puas tu nafsu, tuan-tuan. Betul tak? Tak puas tu nafsu lah. Ya. Kita buat ibadat bukan ikut nafsu. Kita buat ibadat ikut nafsu. Kadang-kadang bila orang masmuk di dalam tarawih. Ha? Orang musafir ke apa yang masjid surau berhampir dengan jalan. Menjerit riuh-riuh selawat macam yang kita duduk dengar tu. Ganggu tak orang sembahyang? Apa hukum ganggu orang sembahyang? Ha? Tuan-tuan tahu sendiri hukumnya. Okey, Nabi, sahabat, buku ni tak nak pegang ulama'. Sebab nak hurai muwafaqatun nususi lafzan wa makna awla min muwafaqatiha fil makna duna lafzi. Nak hurai tu. Takut tuan-tuan, apa ustaz nak masukkan ni? Dia cerita Perlis, mati ni semua tu. Nak cerita ni, lafaz tu pun dia kena sama. Bukan dia sudut makna dia. Tadi cerita sampai kat mana tadi? Ha. Oi, puak-puak ni tak pegang pendapat ulama. Okey, ulama ni kita pegang, bukan sahaja pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada tak selawat macam tu? Al-Khalifatul Ula, Khalifatul Ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, patu anak-anak murid Imam Syafi'i pun radhiyallahu an. Saya tak nak jerit ni. Kalau saya jerit pun kuat ke? Ada anak murid Imam Syafi'i pun dia jadi imam, anak murid dia pun sebut macam tu. Ataupun dia sebut dalam mana-mana kitab dia. Imam Syafi'i tak ada. Ulama-ulama Syafi'i? Eh, tak ada. Mazhab Hanafi ada kot, Hanbali Maliki ada. Mazhab Hanafi tak ada, Hanbali tak ada, Maliki tak ada menjerit dalam masjid ni. Ada orang Perlis ni puas hati lah. Nak cerita ni, bulan Ramadan ni tuan-tuan, ambil peluang, ambil ibadat ikut Rasul. Sebab ada orang Perlis ni, dia kelain saya. Oh, jadi pakai semayang masjid lah. Tak payah semayang di surau, di markah-markah untuk kita buat satu benda yang tak dibuat oleh Nabi. Kita ikut sunnah Nabi. Jadi kalau tak nak pergi semayang masjid, nak buat sendiri. Sebab dia ada kaedah sendiri, dia punya ibadat. Bukan kaedah tu ambil dalam Quran hadis. Dia nak cipta satu ibadat. Kalau ibadat yang biasa ni buat tak power.
tak okey, nak kemas lagi ni mesti kena menjerit. Itu bukan sunnah Nabi, itu bukan ajaran Nabi dan bukan ajaran imam yang empat. Jadi tolong ingatlah seluruh Malaysia yang tengok live ni, tolong beritahu kat kawan-kawan, kita nak buat ibadat, ibadat yang kita nak persembahkan kepada Allah. Bila kita nak persembahkan kepada Allah, mestilah ibadat itu tidak lari daripada acuan yang diajar. Sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Islam ini adalah merupakan acuan, kaedah, ketetapan daripada Allah. Bukan suatu ajaran yang boleh kita cipta, kita reka, kita pinda. Dan kami kepadanya lah mengabdikan diri. Okey, terus. Teguran di atas adalah bertujuan untuk memastikan berlaku keselarasan dengan ikutan Rasulullah SAW. Dari segi ikutan baik dan segi lapas maupun makna. Sehubungan dengan itu, segolongan ulama menegah periwayatan hadis berdasarkan makna. Bagi ulama yang mengharuskannya pula, mereka meletakkan syarat hendaklah pihak yang menukilkan hadis tersebut seorang yang berakal dan mempunyai ilmu tentang makna yang disimpulkan daripada sesebuah lafaz hadis di samping memahami usul bahasa Arab sehingga jelas kedudukannya yang sebenar. Dalam menepati Al-Kitab dan As-Sunnah, orang ramai dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama, orang yang menepati Al-Kitab dan As-Sunnah dari segi lafaz dan juga makna. Orang ini adalah orang yang paling bahagia. Yang kedua, orang yang menepati Al-Kitab dan As-Sunnah dari segi makna dan tidak dari segi lafaz. Misalnya, orang yang bercakap tentang makna-makna syarak yang sahih dengan menggunakan lafaz yang tidak syarak. Misalnya, orang yang berbicara tentang lafaz-lafaz yang umum yang mengandungi kebenaran dan juga kebatilan. Misalnya juga orang yang membicarakan tentang penafian jihad, jihad Arab bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan menafikan jihad yang membabitkan para makhluk atau menafikan pengambilan ruang atau tempat dan lain-lain. Dan lain-lain lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Tengok. Orang yang menafikan jihad bagi Allah. Kita dah baca beberapa buah kitab hari itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kelebihan qiyamul lail, tentang kita bertahajud. Jadi dalam kitab tersebut dan juga di dalam bab tersebut, Imam Bukhari mengemukakan hadis nuzul. Hadis yang selalu kita baca tu, hadis nuzul ni ada di dalam kitab Muwatta' Imam Malik, ada di dalam riwayat beberapa kitab yang lain, termasuklah di dalam Sahih Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan hadis nuzul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia mengemukakan beberapa pendapat ulama yang mengisbatkan jihad bagi Allah. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut di dalam kitab Fathul Bari. Alamah Aini menyebut di dalam kitabnya Umdatul Qori ketika mensyarahkan hadis yang sama. Di dalam Irsyadus Sari, Kanzul Mutawari membawa riwayat yang sama, bagaimana sebahagian ulama mengisbatkan jihad. Jadi menafikan jihad ini tidak ada dalil. Cuma sebab apa mereka menafikan jihad? Sebab mereka telah terpengaruh dengan pemikiran falsafah. Jihad itu adalah arah. Begitu juga makan tempat. Bila ada jihad, maknanya arah, arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Arah ini hanya diperlukan oleh makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Allah Ta'ala tak perlukan arah. Mereka pakai logik. Sedangkan benda itu tak dalam Quran, tak dalam hadis. Kalau kita kata ada arah, atas, maka dia sebagaimana makhluk. Ada atas, ada bawah. Pertamanya itu dia panggil jihad, menafikan jihad. Yang keduanya makan tempat. Jadi yang memerlukan tempat adalah makhluk. Bila Allah Ta'ala, hujah ahli kalam, bila kita kata Allah Ta'ala itu bertempat, sudah tentu dia memerlukan tahayyus. Tahayyus itu maknanya memerlukan ruang. Setiap tempat mesti ada ruang. Surau kita ni ada tempat tak? Ada kan? Bila kita ada tempat, mesti dia ada ruang. Ruang untuk mengisi sesuatu. Jadi tahayus juga adalah mustahil bagi Allah. Dia duduk mari dengan istilah-istilah falsafah. Jihad, makan, tahayus, arak,
jisim arat jauhar, ha dia mari istilah-istilah tu. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah. Dan saya dah ulang beberapa kali ketika menghuraikan tentang masalah fawq dan juga nuzul ini. Di dalam syarah Aqidah Tahawiyah, Iman Abi Is menyebut yang disebut masalah jihah ataupun makan, dia ada beberapa istilah yang disebut makanul adami ataupun al-makan dunal makan, dan juga disebut amrul i'tibari. Makanul adami maknanya tempat yang tak ada, ataupun al-makan dunal makan maknanya tempat yang bukan tempat. Ini semua istilah semua ni. Sebab apa dikatakan amrul i'tibari? Suatu benda yang kita dapat i'tibar di dalam pemikiran kita, dapat i'tibar kan, kita dapat sebut di dalam pemikiran kita tetapi tak dapat dijelmakan di sudut realiti, di sudut musyahadah. Makin lama makin mengantuk ni. Okey, tuan-tuan ada tempat tak sekarang ni? Tempat itulah dipanggil makan. Okey, Syekh Harik tunjuk di mana tempat entah. Itu maknanya kena kapek, nak tempat. Tunjuk tempat, di mana tempat? Ha? Oh, ramai semua macam tu, semua boleh cerita. Nak tunjuk ni, mikrofon mana? Ni. Ha, tempat tu mana? Tunjuk tempat tu. Boleh tunjuk tak? Jihah, arah. Itu tunjuk sana, kena dinding. Itu tunjuk atas, kena lah. Dia kena bumbung, tunjuk bawah kena lantai. Tak mana yang dikata arah tu, tak mana yang dikatakan tempat. Ha, Tuan Guru hari tu pun kita suruh cerita tak mana, tak mana tempat. Dia tak boleh nak cerita. Dia amrun i'tibari. Jadi bila kata Allah Ta'ala di atas, sudah cukup. Tak kira lah bila kata ada jihad atas, memang ada, tetapi tidaklah sama. Disebut juga di dalam kitab Syarah Muslim ketika mentafsirkan ayat Quran Amintum man fis sama, Imam Nawawi di dalam mensyarahkan hadis yang dihuraikan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman itu, dia kemukakan sebahagian ulama yang mengisbatkan jihad bagi Allah. Takkan ulama itu kafir? Begitu juga Ibnu Hajar, dia sebut menakarkan beberapa pendapat ulama Alamah Aini di dalam kitab Umdatul Qori, dan disebut di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Golongan salaf Imam Qurtubi kita tidak menafikan jihad bagi Allah. Oi, berapa ramai ulama nak jadi kafir ni? Berapa ramai ulama nak jadi kafir kalau kata menjihahkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala tempat itu jadi kafir? Berapa ramai ulama salah nak jadi kafir kalau nak tuduh kafir? Oh, sebab tu kena baca, kena mengkaji. Bukan boleh duduk pakai reka, pakai hentam saja. Agama dia merupakan satu bukti. Tu yang kita sebut dalil tu. Dalil-dalil tu bukti lah. Ni menafikan jihah bagi Allah kan. Yang tak disebut dalam Quran hadis. Dalam Quran hadis tidak menafikan jihah bagi Allah. Disebut atas-atas. Okey, terus. Ia berkemungkinan mengandungi makna yang benar dan juga yang salah. Jika diketahui kehendak orang yang mengemukakannya, dan kehendak tersebut pula selaras dengan makna yang sahih, kehendaknya diterima. Walau bagaimanapun, ditegah atau berbicara dengan menggunakan lafaz yang umum, sebaliknya perlu menggunakan lafaz-lafaz syarak tentang perkara tersebut. Termasuk ke dalam golongan mereka ialah orang yang menafikan zahir dan sifat dengan tujuan menafikan makna zahir yang berkaitan dengan makhluk. Penafiannya itu adalah benar, namun zahir nas tidak menunjukkan kepada sesuatu kebatilan sehingga boleh dikaitkan sama dengan penafian tersebut. Yang ketiga, orang yang menepati Al-Quran dan As-Sunnah dari segi lafaz sahaja dan tidak dari segi makna. Antara yang termasuk ke dalam golongan ini ialah golongan batiniyah dan lain-lain. Golongan yang sering mentadbir akidah mereka yang rosak dengan menggunakan lafaz-lafaz syarak. Solat di sisi mereka membawa maksud membongkar rahsia mereka.
puasa bermaksud menyembunyikan rahsia mereka. Haji bermaksud menunjuk kepada syekh dan kepada syekh mereka dan lain-lain. Yang keempat, orang yang menyalahi Al-Kitab dan As-Sunnah dari segi lafaz dan juga makna. Mereka merupakan golongan yang paling keji seperti golongan kafir, mulhid dan lain-lain. C. Keadaan ketiga, tidak wajar memotong dalil dan mendalilkan dengan bahagian yang dipotong itu. Teks kepada keadaan di atas ialah lain bari batul dalil wal istidlali bidizaihi. Ini biasanya dilakukan oleh golongan ahli bid'ah sehingga mereka menemui dalil bagi menyokong amalan bid'ah yang mereka lakukan. Mereka mewawarkan dalil tersebut dalam kalangan orang awam. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi misalnya pernah menyatakan ketika membantah golongan Qadariyah, mereka menyempurnakan satu ayat daripada ayat yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mengambil bahagian awal dan meninggalkan bahagian akhirnya. Demi diriku berada dalam genggamannya, Iblis lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui orang yang dia perdayakan, tetapi golongan Qadariyah itu beranggapan mereka memperdayakan diri mereka sendiri dan memimpinnya. Wallahu a'lam. Aku mengucapkan hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.